Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat berbakti di GKP Jemaat Kampung Tengah. Kita akan menggunakan tata kebaktian awal tahun 2021. Pelayan Firman Pendeta Magiolin Carolina Tuasuun MTH, pelayan tata kebaktian Ibu Fiska Takoy. Sidang Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam kebaktian saat ini. Untuk seluruh proses kebaktian ini, kami serahkan kepada pelayan tata kebaktian, pelayan firman Tuhan, majelis jemaat, dan semua unsur jemaat yang ditugaskan. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai kebaktian awal tahun 2021. Kita memulai dengan saat teduh. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Saat ini adalah babak baru di dalam kehidupan kita, 1 Januari 2021. Hari dan tahun baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita, Tuhan yang memperkenankan kita melewati tahun 2020. Ialah Tuhan yang akan menyertai kita di sepanjang tahun yang baru ini. Marilah kita datang kepada-Nya dengan ungkapan syukur yang tulus, diiringi doa serta penyerahan diri kepada pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Jemaat kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 242 bait yang pertama. Ibu, opa, oma, saudara-saudari, dan anak-anakku, kita akan mulai kebaktian awal tahun ini dengan keyakinan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih dan damai sejahtera Allah akan selalu menyertai saudara-saudara menapaki tahun 2021. Kiranya beserta saudara juga. Dengarlah nas pembimbing pada kebaktian ini yang dibacakan dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang kelima. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Baru, hari baru, harapan baru, dan tugas yang baru. Kasih-Mu yang akan menuntun kami. Kecemasan, bimbang ragu ada di hadapan kami.
Tuhan yang akan menjaga kami. Sukacita, kebahagiaan, canda dan tawa akan mewarnai tahun yang baru ini. Roh Kudus yang membimbing kami. Kami siap menyambut tahun ini dengan penyertaan kasih Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah atas segala kesalahan yang telah kita perbuat. Ya Tuhan, Allah kami, betapa besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami menyadari sebagai manusia yang berdosa, ada banyak tantangan di depan. Kami tidak dapat melihat apa yang terjadi. Kami tidak tahu kemana arah hidup kami. Kami pun juga tidak tahu apa yang akan menghampiri kami. Tahun yang lalu penuh dosa, penuh derita, terutama pandemi yang masih terus terjadi. Namun penebusan-Mu menyelamatkan kami. Ampuni segala dosa kami. Jauhkanlah kami daripada yang jahat, agar kami dapat merasakan sukacita di tahun yang baru ini. Ampunilah dosa kami, ya Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Kebungahan nomor 52 bait yang pertama. Kita berdiri, Bapak Ibu, Opa Oma, Saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih. Dengarlah berita anugerah pengampunan yang menghapus segala dosa kita yang saat ini dibacakan dari Yesaya 12 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, karena sungguh pun Engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murka-Mu telah surut dan Engkau menghiburku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Syukur kepada Allah. Kita sambut berita anugerah pengampunan dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 285, bait yang pertama. Satu jahat di harapanku, ya janji Tuhanmu pegang teguh.
Tiba waktunya bagi kita untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga ayat yang ke-36. Mari kita persiapkan bersama-sama. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita rendahkan hati, mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa yang penyayang, karena Engkau mengizinkan kami untuk memasuki tahun yang baru ini, tahun 2021. Bukan karena kuat dan kuasa kami, tetapi semata-mata karena kasih sayang Tuhan. Maka tolonglah kami ketika kami berniat dengan kuat, tahun ini akan kami isi dengan berbagai perubahan agar kami hidup seturut dengan firman-Mu. Mampukanlah firman-Mu yang akan kami dengar ini memberi kekuatan, kemampuan, kemauan kepada kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Bukan hanya sepanjang tahun yang baru ini, tetapi juga sepanjang hidup kami. Urapan dari Tuhan kami nantikan bagi kami sekalian. Berfirmanlah, ya Bapa, kami merindukannya. Di dalam nama Yesus Kristus, sahabat kami yang setia, kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga ayat yang ke-36. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pada perikop ini kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau dapat berkata, 'Kamu akan merdeka'?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang bukan hanya mendengar, tetapi juga yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan, agar senantiasa diberikan bimbingan dan tuntunan di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat tahun baru, saudaraku, Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan anak-anak sekalian. Puji Tuhan, kita bisa memasuki hari pertama di tahun yang baru ini.
kalau ibarat pelayaran, kita sudah bisa menyeberang sehingga kehidupan kita di tahun 2020 sekarang terus melaju memasuki 2021. Meskipun memang bukan hanya awal tahun atau hari pertama di tahun yang baru kita syukuri. Saya mengingat Bapak Pendeta Supriyatno sebagai pendeta konsulen di Kampung Tengah, setiap hari memberikan sapaan firman Tuhan yang menguatkan. Dan setiap hari juga selalu mengingatkan, syukur kepada Allah karena kita diberikan hari yang baru, matahari yang bersinar setiap pagi itu sungguh merupakan karunia Tuhan. Maka sudah sewajarnya ketika hari ini khusus karena hari pertama, syukur itu semakin berlipat kali ganda. Kalau boleh saya tahu, meskipun saya tidak akan tahu jawabannya, tidak akan langsung mendengar jawabannya, bagaimana Bapak Ibu, Opa Oma dan anak-anakku melewati malam tahun baru? Malam tadi mungkin ada ya yang masih bisa kumpul-kumpul, ada yang masih bisa mungkin bakar-bakar makanan untuk dinikmati bersama, atau mungkin juga ada yang sendiri saja punya waktu untuk merenung. Ya biasanya sesibuk apapun kita, ketika pergantian tahun menjadi juga waktu perenungan bagi kita. Kita membuat banyak rencana, kita membuat banyak harapan, sekaligus kita juga mengevaluasi apa yang kita lakukan di waktu yang lalu. Kemudian kita bertekad setelah mengevaluasi ada hal-hal yang buruk, ada hal-hal yang kurang baik, kita bertekad bahwa tahun yang baru saya harus lebih baik lagi, saya harus berubah ke arah yang lebih baik lagi. Nah, memang yang menjadi persoalan adalah ketika setiap tahun tekad itu kita mungkin bukan hanya renungan tetapi juga kita tuliskan harapan perubahan di tahun yang baru. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, karena banyaknya pergumulan, karena banyaknya kesibukan, atau mungkin hal-hal lain yang membuat kita kemudian lupa, ketika akhir tahun kita bertekad untuk melakukan perubahan. Maka pada saat ini di kebaktian awal tahun ini, dengan tema tegas mewujudkan perubahan, pembacaan Alkitab kita dari Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36 memberikan kita gambaran bagaimana ketika orang-orang Yahudi mulai banyak yang percaya kepada Yesus karena pemberitaan tentang siapa Yesus. Setidaknya dua perikop sebelumnya, bahwa Yesus adalah terang dunia, Yesus itu dari Allah, bukan dari dunia ini. Dan ketika mereka banyak yang percaya kepada Yesus seperti yang digambarkan di ayat 30, Yesus pun menegaskan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Ungkapan ini agak sulit dipahami. Orang Yahudi atau orang Israel yang merupakan keturunan Abraham merasa sudah punya posisi yang amat baik. Mereka bukan hamba dari siapapun. Bahkan bisa digambarkan atau dikatakan mereka ya sebagai tuan, sebagai bangsa pilihan, bukan hamba. Karenanya kebingungan itu mereka nyatakan, loh, kami ini keturunan Abraham loh Yesus, tidak pernah jadi hamba siapapun, jadi bagaimana engkau mengatakan kamu akan merdeka? Maka Yesus kembali mengingatkan mereka, sekaligus mengingatkan kita sekalian pada saat ini, bahwa sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak tinggal dalam rumah, anak saja yang tinggal dalam rumah. Maka diingatkan sesungguhnya setiap orang tanpa terkecuali sudah menjadi hamba dosa. Ketika ada banyak perilaku kita, perkataan kita, perbuatan kita yang
tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di tahun yang lalu kemudian kita sadar betul bahwa aku harus berubah. Keadaan kita yang mungkin kurang baik di tahun yang lalu dalam segala kondisi masing-masing, baik itu terkait dengan hubungan antar anggota keluarga, hubungan dengan saudara-saudara dalam persekutuan dengan tetangga, ataupun karena kondisi kesehatan, kita mau mencoba punya perilaku yang baru tentang makanan misalnya. Oh, waktu sakitnya sih ingat, oh iya harus berubah. Maka saat ini kita diingatkan bahwa anak itu, Yesus Kristus itu yang sudah kita rayakan kelahirannya, yang sudah berkarya kemudian mati dan bangkit kembali itu, sudah benar-benar memerdekakan kita. Sehingga kita yang tadinya hamba ini, yang tadinya di luar rumah, tidak mendapat bagian di dalam rumah, tetapi karena anak itu kita sudah berada di dalam rumah karena kasih karunia-Nya. Maka apa yang sudah kita renungkan, apa yang sudah kita catatkan, berbagai perubahan yang kita rencanakan. Mungkin yang anak-anak ingin belajar lebih giat lagi, walaupun pembelajaran jarak jauh agak sulit membagi waktu, kadang asik sendiri. Oh iya, tahun lalu memang masih sulit penyesuaian. Tapi tahun ini, sekalipun pandemi masih terus berlangsung, tapi mau lebih giat lagi. Oh, mungkin dulu sebagai anak-anak kadang menjawab kakak atau adik, menjawab orang tua, bahasanya kurang enak didengar, intonasinya tinggi seperti marah-marah saja, seperti berbantah dengan orang tua. Oh, niat bahwa nanti akan lebih baik lagi dalam berkata-kata. Oh, sebagai orang tua mungkin terlalu sibuk lalu lupa bahwa di rumah ada yang butuh perhatian. Ingin berubah, lebih baik lagi. Atau mungkin ketika pekerjaan kita mengalami kondisi yang tidak baik di tahun yang lalu, ingin lebih giat lagi, ingin lebih tekun lagi. Apapun yang terjadi, Tuhan yang menentukan, tapi kita mau berusaha lebih rajin lagi. Atau berbagai rencana lainnya, termasuk misalnya tentang pelayanan. Oh, tahun ini sudah mau peneguhan majelis jemaat dan pengawas perbendaharaan yang baru. Maka kalau yang lalu-lalu sempat agak ogah-ogahan, bahkan mungkin sempat menolak, oh tahun ini tidak begitu, tapi tahun ini dengan penuh sukacita meskipun tidak mudah, tapi menerima tugas panggilan yang Tuhan percayakan dengan kesadaran sungguh itu sebuah anugerah. Karena kita yang berdosa ini, kita yang terbatas ini, diberi kesempatan untuk bersama-sama menjadi rekan kerja Allah, melayani umat-Nya, memikirkan pelayanan untuk umat-Nya, bukan hanya untukku saja, bukan hanya untuk sendiri saja. Dan kalau mau disebutkan, khotbah ini bisa jadi panjang karena rangkaiannya banyak sekali. Ada banyak perubahan yang ingin kita lakukan, tetapi biarlah itu bukan hanya rencana, bukan hanya tekad yang difikirkan atau yang dituliskan, tetapi dengan pertolongan anak, yakni Yesus Kristus, yang sudah datang membawa kebenaran, menjadi kebenaran, menjadi juru selamat, memerdekakan kita, kita pun dengan langkah ringan dan hati yang teguh memperjelas langkah kita untuk berubah. Tegas mewujudkan perubahan meskipun ada banyak godaan, termasuk perubahan ketika tadinya kita masih iri hati, ketika kita masih sulit mengampuni. Jangan hanya mengampuninya di Natal tahun baru saja, ya. Oh, semua manis-manis, mungkin tidak ketemu pun, telepon atau video call, saling minta maaf, wah, seolah-olah selesailah sudah. Tapi Natal tahun baru berlalu,
konflik mulai lagi. Semoga bukan seperti itu. Karena kalau seperti itu, saya jadi mengingat ini tulisan yang disampaikan oleh rekan pendeta yang menuliskan renungan untuk awal tahun ini. Dia mengambil contoh tentang perang dunia. Ketika dalam perang dunia pertama, itu antara perayaan Natal tahun 1914 dan juga tahun baru 1915, ternyata perang dunia pertama sempat break, sempat berhenti dulu. Kalau mau melihat seperti apa potretnya, mungkin anak-anakku atau bapak ibu saudari bisa mencari itu ya informasinya di internet. Mereka break dulu, sejenak mereka damai dulu. Mereka bertukar kado, mereka nyanyi lagu Natal, bahkan ada foto mereka sedang bermain bola bersama. Tapi setelah lewat Natal dan Tahun Baru, mereka perang lagi. Maka kiranya bukan seperti itu kehidupan kita, kehidupan keluarga dan persekutuan kita. Bukan manis-manis saat Natal dan Tahun Baru saja, semangat-semangat Natal dan Tahun Baru saja, mengampuni, mengasihi, memberi, berbagi hanya saat Natal dan Tahun Baru saja. Tetapi untuk seterusnya, kita mau tegas mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Karena Dia, Sang Anak, yaitu Yesus Kristus, yang sudah memerdekakan kita. Dan kiranya Dia juga yang memampukan kita, supaya kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang baik saja, tapi juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Amin. Amin. Tuhan kuatkan kita semua. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan dengan sungguh-sungguh pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja-gereja dari segala abad dan tempat dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280 bait yang pertama sampai yang ketiga. Sekarang mari kita satukan hati dan diri kita untuk menaikkan syafaat. Mari saudaraku, kita berdoa. Pelayaran kehidupan kami sudah memasuki tahun 2021, ya Bapa. Kami mensyukuri tahun 2020 dengan segala suka dan duka yang kami rasakan. Dengan segala hal yang terjadi dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun persekutuan. Bahkan kami pun mensyukuri pandemi yang boleh terjadi di tahun yang lalu. Memang ada banyak perubahan, ada banyak duka, kecewa yang kami rasakan. Tetapi kami juga boleh melihat berkat Tuhan yang terselubung melalui peristiwa itu yang sampai saat ini terjadi. Kami terus didorong untuk lebih kreatif lagi dalam kehidupan pribadi,
keluarga, dan juga pelayanan bagi Tuhan. Kami diajak untuk tidak selalu mengeluh, karena bukan hanya kami sendirian yang menderita. Kami diajak untuk kembali mengingat dan mempunyai waktu yang khusus untuk anggota keluarga kami yang mungkin sebelum pandemi datang, masing-masing kami sibuk dengan kegiatan di luar rumah. Maka biarlah kebersamaan kami di rumah meskipun tidak selalu mudah, itu kembali memperkuat ikatan cinta di antara kami sebagai pasangan, sebagai orang tua dan anak, sebagai kakak dengan adik, bahkan dengan keluarga besar. Inilah rangkaian syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan di dalam nama itu pula, kami rindu berdoa sebagaimana diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita bersama-sama memberi persembahan syukur. Persembahan dihimpun oleh keluarga masing-masing, dan persembahan dapat diserahkan ke gereja atau melalui transfer ke rekening gereja sebagaimana ada di warta jemaat. Nah, persembahan saat ini dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil menghimpun persembahan, kita memuji Tuhan melalui Kidung Kabungahan 12, bait yang pertama. Setelah doa persembahan, jemaat dimohon tetap berdiri. Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Ya Tuhan, betapa kasih-Mu besar kepada kami dalam hidup ini. Kami bisa merasakan penyertaan-Mu melalui berkat-berkat yang telah Engkau curahkan. Dan sekarang ini adalah ungkapan syukur kami dalam penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu, berkati juga orang-orang yang akan mengelola berkat ini, agar senantiasa diberikan hikmat dan kebijaksanaan, kini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara diundang untuk berdiri, mari berjalan bersama di tahun 2021 ini, dan rasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Jadilah saksinya di setiap waktu dan tempat, dengan keteguhan hati kita nyatakan kebenaran. Maka Tuhan akan menyertai dan memberikan pertolongan.
Kita akan mengakhiri kebaktian awal tahun 2021 ini dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241, bait yang pertama. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Pencipta akan memberikan hikmat dalam setiap rencanamu. Kiranya Kristus yang lahir, berkarya, mati dan yang bangkit itu akan memberikan kekuatan dalam menapaki hari-hari di tahun yang baru. Dan kiranya Roh Kudus yang akan selalu menguatkan dan memberikan saudara tuntunan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian awal tahun telah selesai. Kami persilakan Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis berdiri di depan untuk memberi salam kepada jemaat. Tuhan memberkati kita semua.